Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Di video kali ini, aku, suami aku, dan anakku mau ajak teman-teman untuk jalan-jalan seharian di Tallinn. Ya, di sini suhunya lagi minus 14, dingin banget. Tapi aku, suami aku, sama anakku mau main keluar. Nah, sekarang kami mau ke Selfer dulu, mau beli hot chocolate untuk anak aku. Aku juga mau beli kopi. Let's go. Afita mau beli apa? Hot chocolate. Yuk. Yuk. Lemon. Oke. Soda kipas. Iya, biar hangatnya menyebar, itu tekan heater. Nah, ini dia alat buat beli kopi. Ada berbagai opsi nih. Ada kopi, ada kopi susu, ada coklat, ada teh, cappuccino sama latte. Nah, aku sama suami aku mau coklat katanya. Udah tarif 5 kakao, yes. Dia punya cap kayak gini nih, jadi nextnya kalau aku beli lagi di Sephora harus gratis. Jadi kita mau naik tangga, kita mau lihat view dari atas. Jadi kami akan memperlihatkan beberapa spot yang menarik di Old Town Tallinn. Jadi ikuti kami terus ya. Yuk, sekarang kita naik. Lihat teman-teman. Lumayan kelihatan kan cantiknya. Nanti dari atas lebih cantik lagi. Afi, let's go. Ini dia tempatnya. Nah, jadi di sana itu Teluk Finland ya. Jadi waktu kita ke Finland tuh lewat sana. Arahnya ke sana. Nah, itu juga bisa lihat nggak teman-teman, di sana ada kapal feri itu. Apa ya, kayak Tallinn ya? Apa? Iya, ada ship ya. Karena di sini, keren banget, ada yang pakai sepeda. Jadi karena di sini udah mulai banyak turis, jadi aku sama suami aku dan anakku mau ke spot yang selanjutnya. Untungnya kami bawa ini, bawa snowboard. Jadi anakku nggak terlalu capek jalan kaki ya. Oh, sledge, snow sledge. Ya, katanya bukan snowboard ya, snow sledge. Oke. Okay. Halo. Nah, ini dia spot yang lain untuk ambil foto-foto di Old Town ya. Ada yang jualan wine katanya. Coba kita lihat. Kalau di sini lebih kelihatan view perkotaannya ya. Thank you.
terus di sana juga tuh ada kapal feri, ada Taling, ada dua kapal feri yang kayaknya itu buat menuju ke Finland atau ke Stockholm. Mantap ya, cantik banget, masya Allah. Nah, sekarang aku sama suami aku sama anakku mau pergi ke suatu tempat. Nah, selain tempatnya yang cantik, di Old Town juga terdapat banyak sekali toko-toko dan juga restoran. Mulai dari toko souvenir, toko pakaian, toko perhiasan, dan sebagainya. Nah, kemudian yang lagi teman-teman lihat ini adalah toko perhiasan dan di sebelahnya dia ada restoran. Dan restoran di area sini tuh cantik-cantik. Restoran-restoran yang buka hari ini. Minuman tradisional namanya Globe. Nah, terus itu dia. Nah, itu adalah salah satu ikon dari Tallinn juga nih. Aku kira awalnya ini masjid, bentuknya kayak kubah gitu. Ini mataharinya lagi cerah tapi agak malu-malu. Nah, itu adalah bagian center dari Old Town ya. Oh, beberapa waktu yang lalu tuh di sana ada Christmas market. Tapi sekarang udah selesai. Jadi kita langsung ke tempat selanjutnya aja. Anakku mau jajan katanya. Kalau lagi winter terus cerah kayak gini tuh wajib diabadikan ya, karena biasanya di sini gloomy gitu, langitnya abu-abu, jadi lingkungan sekitar tuh warnanya cuma putih sama abu aja gitu. Jadi ketika langit lagi biru tuh emang cantik banget. Nah, terus di sana ada tempat buat ice skating juga. Nah, di sana tuh. Nah, ini entrance buat sewa kalau mau ice skating. Di sana lagi ada tempat main anak-anak ya? Biasanya nggak ada loh. Wah, seru sekali. Banyak banget anak-anaknya lagi pada main, lucu banget. Jadi biasanya di sini tuh nggak ada apa-apa, benar-benar kayak alun-alun gitu. Emang alun-alun sih. Jadi cuman lahan yang besar aja. Nah, sekarang ada ini. Saljunya emang lagi tebel banget. Ada restoran halal brioche. Gimana tuh bacanya? Halal. Hah? Halal. Halal. Jadi 2 ditambah 2 jadi 4. Betul. Nah, sekarang kita mau ke Tiwan. Anakku katanya mau jelly. Aku juga udah kehabisan daun jeruk. Mau ke ASEAN Mart nori.ee di Tiwan. Ya, Tiwan Mall. Belok kanan, Hafi. No running, nak.
Yuk, pas masuk hangat sekali, hangat banget. Apa? Ayo. Nah, ini dia nori.ee. Iya, oke. Okay. Mau bawa keranjang nggak Hafinya? Bisa? Oke. Okay. Oke. Okay. Diskon nggak? Nggak diskon. Rumput lautnya ini di atas, ada yang kayak begini aja Hafi, look. Mau? How many? Tiga, nih. Nyampe nggak? Nyampe. Oke. Okay. Sip. Aku mau beli daun jeruk, soalnya daun jeruknya habis. Ini segini 100 gram 3,4 euro, tapi ini awet banget sih. Coba masukin, tolong, ke itu, keranjangnya. Mau apa? Iya. Indomie. Ya udah sok. Ya tiga aja tiga. Ibu mau ini ah? Mau ini satu. Aku mau beli poki. Terus aku. Terus aku mau beli poki. Oh banyak ya beli belinya ya? Itu mau? Oke. Agak enak sih. Agak enak sih masa. Thank you. Thank you. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani kami jalan-jalan seharian dan juga berbelanja beberapa item kebutuhan kami. Sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.